Halo bosku, kali ini kita akan menyaksikan lelangan yang sangat unik sekali ya bosku ya. Ini lelangan tutup botol Sprite. Wow, luar biasa. Dan harganya cukup membingungkan sekali. Jadi jangan di skip bosku ya. Jangan lupa di subscribe biar tiap hari bakalan ada video-video lelangan uang kuno yang terlengkap di Indonesia ya. Bermacam-macam sekali informasi yang bakalan bosku dapatkan. Oke, lelangan kali ini adalah tutup botol Sprite, minuman Sprite ya. Saya sampai bingung loh ingin menjelaskannya. Bahkan saya aja nggak pernah melihat uang yang seperti ini dalam bentuk tutup botol minuman Sprite. Oke. Dan tutup botol ini sudah di NGC ataupun Numismatic Guarantee Corporation. Jadi bosku bisa cek aja di Google ya, apa itu NGC. Jadi tutup botol ini bernilai 1 dolar Fiji, dikeluarkan pada tahun 2020. Sprite Bottle Cup dengan skor PF69 Ultra Cameo. Jadi ini skor untuk koin-koin ya, terutama koin kuno ataupun koin baru ya, yang memang bernilai tinggi harganya. Nah, yang tertinggi skornya adalah 70 bosku ya. Ini bagian depannya tutup botol Sprite. Nah, bagian belakangnya yang memiliki nilai mata uang bosku ya. Nah, Fiji 2020 dengan berat tutup botol ini 6 gram berbahan silver, hampir 100% ya silver ya, 999 aja, hampir 1000% silver ataupun perak, dan nominalnya 1 dolar bosku ya. Ini bagian belakangnya yang memiliki nilai. Dan oke, ini gambaran besarnya untuk tutup botolnya. Dan ini sedikit keterangannya dari website Enumista. 1 dolar Sprite, 1 dolar Sprite Fiji 2020 tutup botol Sprite ya. Inilah yang uniknya. Medal alignment ke dolar currency. Oke, kita langsung aja masuk ke hasil lelangannya bosku. Jangan di skip bosku ya, karena harganya ini bakalan membuat kita terkaget-kaget, nggak masuk akal sih sebenarnya. Tutup botol ini dihargai 1 jutaan rupiah loh. Nah, oke, kita langsung ke deskripsinya. Lelang wall singkat kuli panggul yang ke-8 dari Bos Juliadi. Oke. Item Fiji 1 dolar Sprite tahun 2020, silver 999, berat 6 gram dengan diameter 32 mm. Kondisi NGC PF69 Ultra Cameo. Open bid-nya 500.000, kelipatan 10.000. Kita cek hasil lelangannya bosku. Semoga fantastis. Oke. Open bid diawali oleh bos Wang Heng Heng dengan nominal Rp500.000, disalip oleh bos Andre Tanjung Rp510.000, disalip oleh bos Syamsuar Halim Rp520.000, disalip oleh bos Angga Pramedia Rp530.000, disalip oleh bos Maliong Rp540.000, disalip oleh bos Alpiana Eni Rp550.000, disalip oleh bos Leonard Lim Rp560.000, disalip lagi oleh bos Andre Setiadi Rp570.000, disalip oleh bos Andi Louis Rp590.000, dikit-dikit ya gasnya. Mokowim Rp600.000.
disalib lagi oleh bos Syamsuar Halim 610.000, disalib oleh bos Imanullah 620.000. Gas tipis-tipis mereka ya. Andrew Setiadi 630.000, disalib oleh bos Rio Indra 700.000 rupiah. Siap-siap hitung mundur 60 detik, 50, 40, 30, 20. Ling-ling, bos Ling-ling 1 juta langsung dibom ya. 10 detik 9, bos Suhartono 750.000 di detik-detik terakhir. Juliadi 8 detik, 7 detik, 6 detik, detik terakhir ditembak oleh bos Imanullah 900.000 rupiah. 5 detik 4, 3, 2, 1 ditembak oleh bos Mohkowim 910.000 ditembak detik terakhir sebelum kata tamat bos Syamsuar Halim 1.050.000 rupiah dan tamat. Wow, sayang sekali ya bos Ling-Ling tidak mendapatkan item ini. Terima kasih banyak, lelangan ini dimenangkan oleh bos Om Syamsuar Halim dengan bid 1.050.000. Lanjut lot berikutnya. Wow, harga tutup botol ini 1.050.000 bosku, gila. Luar biasa sekali ya tutup botol ini. Nah, ini adalah website Enumista. Jadi bosku bisa mendapatkan informasi seputaran uang kuno, uang baru, bahkan ya uang langka, uang unik, uang antik lah di sini di website Enumista. Ya, lengkap sekali seluruh dunia. Oke. Ini keterangannya adalah 1 dolar Sprite. Oke, berbahan silver ataupun perak, nominalnya 1 dolar. Jadi lengkap bosku ya keterangannya dan sebagainya. Oke, lelangan kali ini yang cukup spesial sekali cukup sampai di sini dari bos Juliadis. Terima kasih bosku semua karena sudah menyaksikan sampai habis. Salam numismatik.